Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darina amin wa qawluhu kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kamu kerak yang hina. Kita masih bahas firman Allah. Tafsir Ibn Katsir, firman Allah surah Baqarah 6 ayat 65-66. Jadilah kamu kerak yang hina. Ya, gara-gara apa? Enggak turut perintah. Jangan supaya cari ikan di hari Sabtu, kata orang, ya kata Allah, ya, untuk orang Bani Israel. Karena syariatnya begitu. Jangan hari Sabtu memburu ikan. Nanti akan terkena hukuman. Masih dicari juga tuh. Akhirnya dirubah. Tapi ingat, itu hari Sabtu untuk syariat orang Bani Israel. Kalau kita mah hari Jumat. Jadi hari Sabtu yang enggak apa-apa. Emang ada kalau dukun kagak mau dia kalau ngobatnya hari Sabtu. Emang emang dukun itu emang hari Sabtu itu hari-hari mereka melancarkan serangan tuh hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Selasa. Itu lain lagi tuh mah tuh. Masalahnya tuh. Iya. Yeah. Nah kalau kita hari Jumat, jadi kita hari Jumat tuh jangan jalan-jalan. Hari Jumat jangan jangan mancing. Jadi Jumat jangan piknik. Apa? Ibadah. Ya, ibadah. Jangan kemana-mana. Hari Jumat mancing juga. Iya, kata orang tua kita begitu, pulang membuntu. Jadi hari Sabtu enggak apa-apa. Ya. Semua hari itu bagus, cuman hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Nah, kalau kita mau ngawinin anak tuh hari Jumat, pagi. Pagi-pagi ngawininnya, nikahinnya tuh pagi-pagi. Jangan bilang repot, dari sunnah Nabi, mana repotan kita menabi. Qala ibn Abi Hatimin hadasana Ubay hadasana Abu Huzaifata hadasana Shibalun an Abi Najiin an Mujahidin faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet-monyet yang hina, kera-kera yang hina. Qala musikhat qulubuhum, kata beliau, ya, Mujahid, Imam Mujahid mengatakan musikhat dirubah, dikutuk, bahasa kasarnya, hati-hati mereka. Jadi yang dimaksud kalau menurut penafsiran beliau itu adalah hatinya. Walam yumsakhu kiradatan, mereka tidak dikutuk rupa kera, enggak. Jadi bukan rupanya, bukan menurut pendapat ini. Tapi umumnya enggak, umum masyhurnya itu adalah memang berubah jadi kerak. Wa innama huwa masalun darabahu Allah, itu adalah hanya perumpamaan yang Allah Ta'ala buatkan kepadanya. Kama salil himari yahmilu aswara,
Beliau bilang begitu, seperti perumpamaan himar, keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Yang dimaksud keledai di sini siapa? Ya orang. Jadi apa? Artinya ati keledai. Orangnya ya manusia. Itu penafsirannya. Warwahu banu Jaririn anil musanna an Abi Huzaifah wa an Muhammad ibn Amr al-Bahili an Abi Asimin an Isa an ibni Abi Najin an Mujahidin bihi wa hadha sanadun jayyidun an Mujahidin wa qawlun gharibun khilaf az-Zuhri min as-Siyaki fi hadzal maqami wa fi ghairihi. Itu adalah perkataan gharib, berbeda dengan yang zahir daripada susunannya pada ini maqam dan pada yang lainnya. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, kul al a'unabbi'ukum bisharrin min zalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada taghut al ayata. Katakanlah, apakah mau aku beritakan kepadamu tentang yang paling buruk dari demikian itu sebagai pembalasan di sisi Allah, yaitu orang yang Allah Ta'ala laknat, orang yang Allah Ta'ala murka, marah kepadanya, dan Allah jadikan daripada mereka itu al-qiradata, monyet, kera, wal khanazila, babi, wa abada taghuta, dan dia menyembah taghut, setan. Wa qala awfiyu fi tafsiri an ibni Abbasin fakuna lahum kunu quranatan khasin faja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Berkata Awfi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, fakulna lahum qiradatan khasi'in, maka Allah Ta'ala jadikan di antara mereka akan kera dan babi. Ya benar, dijadikan kera. Ya buat Allah enggak ada yang enggak mungkin, bisa saja. Fazu'ima anna syabab al-qawmi saru kiranatan wal-mashi'ata saru khanazira. Lalu disangka, kalau pakai za'ama, biasanya ini kurang tepat. Artinya pendapat ini lemah. Maka disangka bahwasanya pemuda kaum itu jadi kera, sedangkan orang tuanya jadi monyet, jadi babi. Jadi anak mudanya jadi kera, anak mudanya jadi kera, orang tuanya jadi babi. Tapi ini pendapat lemah nih. Wa qala Syaibanu annahu an qatadata faqulna la umkunu qiradatan khasin fasara kamu kurudan ta'awa la aznabun ba'dama kanu rijalan wa nisaan. Berkata oleh Syaiban An-Nahwi, seorang ahli nahwu, daripada Qatadah, fakulna lahum kunu qiradatan khasin, maka jadilah kaum itu kera-kera yang berkumpul. Laha aznabun, bagi kera itu mempunyai buntut-buntut. Ba'dama kanu rijalan wa nisa'an, sebelumnya dia itu orang laki, orang perempuan. Jadi yang banyak penafsiran ini memang berubah menjadi kera. Tadinya orang berubah jadi kera. Wa qala Atha'un al-Kharasaniyun nudu ya ahlal qaryati kunu qiradatan khasiina faja'ala alladhina na'awhum yadkhuluna 'alayhim fayaquluna ya fulanu alam nanhakum fayakuluna miru'usihim aibala. Berkata oleh Atha al-Kharasani, mereka dipanggil, hei penduduk kampung, jadilah kamu kerak-kerak yang hina. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka yang Allah Ta'ala larang, ya. Lalu Allah jadikan mereka, Allah Ta'ala larang, ya. Mereka masuk atasnya, lalu mereka berkata, hei fulan, bukankah kami telah larang kamu? Maka mereka berkata dengan kepala mereka, artinya iya, ngangguk, bahasa kita mah ya. Iya. Kan udah dibilangin, ente ngapa
Masih enggak. Ya begitulah orang. Udah dibilangin mangut-mangut doang tapi dikerjain juga. Iya, jangan iya. Nurut kita kalau dibilangin selamat, orang tua bilangin kita, guru bilangin kita. Emang pada waktu itu yang tampak oleh pikiran kita, kita yang benar. Tapi kan kita kan masih kecil, kita seorang anak, kita seorang murid. Orang tua, guru kita lebih dewasa, ilmunya lebih banyak, lebih paham dari kita. Ikutin aja insya Allah. Nanti satu saat kita akan sadar, benar juga ya, kata bapak, kata emak, kata guru. Baru sadar. Kayak anak muda mau cari jodoh. Ya, Dika. Mau cari jodoh. Orang tua jodohin. Ya ogah. Kalau orang tua jodohin, insya Allah. Ya, insya Allah kebanyakan orang tua. Ada juga sih orang tua yang materi, ada. Nah, kalau umpama tendensiusnya itu kepada agama, cenderungnya kepada agama, dia pilih karena agamanya, insya Allah. Saya yakin percaya. Belum ada catatan sebagai satu sejarah. Bahwasanya ketika dia nikahkan anaknya karena agamanya, jadi miskin, jadi susah. Enggak ada. Saya belum temuin itu. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi, fasbar bizatiddin, taribat yadak. Bahagia rata-rata yang begitu. Tapi ada juga anak yang kagak ngerti. Iya. Dia nikah anaknya. Cari aja dah. Cari dah tuh. Orang tuanya saranin. Jangan yang entu. Itu memang cakep. Cakep sih memang. Cuman kecakepan. Cakep sih memang. Agamanya kurang. Apa kata anaknya? Ntar dandanin mbak. Emang motor. Iya. Bisa diservis lah kalau orang. Iya. Lama. Iya. Sini Pak Muhammad. Maju Pak Muhammad. Iya. Ini wakil rektor ISTA. Iya. Jadi nurutin kita, jangan enggak nurut. Wa qala ibnu Abi Hatim qala hadatsana wa qala ibnu Abi Hatim hadatsana Ali ibn al-Husain qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Rabi'ata bil Masisati qala haddatsana Muhammad ibn Muslim ya'ni at-Thaifiyya an ibni Abi Najin an Mujahidin an ibni Abbas qala inna ma kana alladhina atadaw fi as-sabti faj'alu kiradatan fuwaqan thumma alaku ma kana al-mas'i naslun. Berkata ia hanya saja orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu, maka dengan sebab itu mereka dijadikan kera sungguhan. Iya. Kemudian binasa. Jadi dijadiin kena binasa. Riwayat menceritakan 3 hari. Dirubah jadi kera, jadi monyet. Berubah jadi monyet. 3 hari, enggak lama mati. Makana lil maskhi naslun. Ya, tidak ada bagi ya. Dirubah itu, dikutuknya itu keturunan. Jadi enggak ada keturunan setelah itu. Enggak berkembang biak, mati aja udah, semuanya mati. Jadi jangan berpikir bahwasannya, oh jadi manusia asalnya jadi kera. Enggak ada begitu ya. Laqad karramna bani Adam ya. Semua kami muliakan orang manusia itu, bani Adam mulia. Fi ahsani taqwim, Allah ciptakan kita ini pada kejadian yang paling indah, yang paling bagus.
Wa qala Dhuhak wa an Ibnu Abbas fa masakhumullah qiradatan bi maksiatihim. Berkata Imam Dhuhak daripada Ibnu Abbas, maka Allah Ta'ala rubah mereka, Allah kutuk mereka menjadi monyet. Sebab apa? Bi maksiatihim, dengan sebab maksiat mereka. Jadi kalau begitu, kesedihan-kesedihan, kedukaan-kedukaan itu sebabnya adalah karena banyak maksiat. Jadi oleh karena itu, kalau kita kepengen jangan ada kedukaan, kesedihan, jangan suka banyak maksiat. Lupa kepada Allah aja itu bisa mengandung kesedihan-kesedihan. Kita enggak suka berzikir akan banyak sedihnya, apalagi sampai berbuat maksiat. Jadi jauhkan sejauh-jauhnya. Yaqulu izla yu'yauna fil ardi illa salasata ayyamin. Ini dia. Karena ya, mereka tidak dihidupkan di muka bumi ini kecuali hanya 3 hari aja. Mati langsung 3 hari. Qala wa lam ya'is maskhun qattu fawqa salasati ayyamin. Berkata ia tidaklah hidup oleh walam ya'is, tidaklah hidup yang dirubah itu sama sekali melebihi 3 hari, enggak lebih dari 3 hari. Walam ya'kul walam yashrab walam yuns walam yansul. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak berkembang biak. Jadi dalam 3 hari itu enggak makan, enggak minum, jadi rupanya enggak demen, enggak doyan makan. Ya mungkin ya kesedihan, duka cita, jadi enggak doyan makan, akhirnya mati. Nah, kita jangan sampai ya kita begini. Ya, boleh juga pendapat yang tadi tuh dirubah ya. Apa artinya ketika dia berbuat maksiat, artinya kayak monyet, artinya kayak babi. Zaman sekarang gara-gara apa? Berbuat maksiat. Nah, kita jangan sampai ketika kita berbuat maksiat maka dirubah hati kita kayak monyet. Apa maksudnya monyet? Gambaran monyet, lihat monyet kalau pegang pisang, di mana dipegang pisang? Tangan kanan pegang pisang, tangan kiri pegang pisang, yang kaki bawa pegang pisang, kiri yang kiri juga pegang pisang. Artinya apa? Serakah. Takutnya begitu, jadi orang serakah. Padahal udah punya semua, pengen lagi. Duitnya udah banyak. Pengen lagi. Di Indonesia kurang apa tuh orang? Yang melakukan korupsi orang miskin, orang susah. Orang kaya, duitnya banyak. Masih kurang. Jangan sampai kita berbuat itu. Takutnya ntar dirubah. Apanya? Hatinya dirubah. Hati monyet, hati babi. Babi sama. Babi sifatnya apa? Nyeruduk aja. Pernah dengar istilah membabi buta? Iya. Bukan menganjing buta, bukan. Apalagi mengkucing buta, bukan. Tapi membabi buta. Artinya apa? Orang kalau sifatnya kayak babi, enggak lihat kanan kiri, enggak lihat halal haram, yang penting kenyang. Seruduk aja udah. Nabrak terus. Nah, jangan sampai kita begitu. Jauhkan maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat zahir batin kita. Takutnya dirubah, akhirnya enggak tahu kalau dia telah dirubah oleh Allah, berbuatlah maksiat. Dimencongkan jalannya, na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Takutnya begitu. Bentuknya enggak dirubah, artinya yang dirubah, takutnya begitu. Ada benarnya juga ini pendapat yang tadi itu. Kata Mujahid, itu riwayat daripada Mujahid begitu ya. Wa qad khalaqallahu al-qiradata wal khanazira wa sa'iral khalqi fi sittatil ayyam allati zakarahallahu fi kitabihi famusikha ha'ula'il qaum
kaum famusi aula il kaumu fi suratil kiradati. Atau juga boleh famasakho, boleh famasakho aula il kauma, gitu ya. Dan sungguh Allah Ta'ala ciptakan monyet dan babi dan sekalian makhluk pada 6 hari yang telah Allah Ta'ala sebutkan itu dalam kitabnya, lalu dirubah mereka menjadi kaum pada rupa monyet. Wakadzalika yaf'alu biman yasha'u kama yasha'u, seperti itulah ia berbuat dengan orang yang kehendaki sebagaimana yang kehendaki. Wa yuhawwiluhu kama yasha'u, dia rubah itu sebagaimana yang kehendaki. Allah pengen rubah gampang aja. Allah pengen rubah dirubah sama Allah. Enggak susah. Wa qala Abu Ja'far ar-Razi an-Rabi' an Abil Aliyah fi qawli kunu kiradatan khasi'in qala ya'ni azillatan saghirina. Berkata Abu Ja'far ar-Razi dari Rabi' dari Abi Aliyah pada firman Allah kunu kiradatan khasi'in, beliau mengatakan yakni azillatan saghirina. Beliau menafsirkan azillatan, orang-orang yang nista, hina, maksudnya saghirina, kecil, hina. Hina. Jadi tetap manusia tapi hina. Dijadikan dia hina. Gara-gara apa? Maksiat. Sama dengan kita pun begitu sekarang. Kalau kita berbuat maksiat, hina. Tadinya mulia, dipandang orang karismatik, tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, apalagi kemaksiatannya sampai menyebar ke banyak orang, menyangkut negara, menyangkut agama, itu kehinaannya semakin besar dan besar dan besar. Tapi kalau hanya menyangkut diri kita, hinanya sama kita aja, enggak begitu banyak. Tapi kalau umpama sampai kita melakukan kemaksiatan, menyangkut kampung, ya, menyangkut desa, menyangkut kota, menyangkut nama baik negara, nama baik agama, semakin besarlah kehinaan yang akan kita dapati. Jadi jangan kita melakukan kemaksiatan, baik zahir maupun ya alafi afisirri wal alaniyah, dalam rahasia maupun dalam nyata, baik ada orang maupun gak ada orang, tetap haram. Lihat kiri kanan, gak ada yang kenal, haram tetap. Lihat kiri kanan, gak ada orang, tetap haram. Takwalah kita, fisirri wal alaniyah. Takwa kita kepada Allah dalam keadaan rahasia dan banyak orang. Jangan dalam banyak orang kita takut berbuat, gak ada orang kita pengen di kita berbuat. Itu namanya apa? Munafik. Kita pengen tinggi, kita pengen mulia, tapi kita masih begitu. Namanya kita apa? Berani sama Allah. Masih yang kayak begitu ditaikin sama Allah? Enggak ditaikin yang begitu. Yang ditaikin sama Allah apa? Yang ditinggiin sama Allah yang bagaimana? Yang patuh, yang taat, baik ada orang maupun enggak ada orang, tetap takwa. Melihat HP gambar-gambar yang porno, iya. Kita enggak ada orang kita berani lihat. Coba kalau ada orang, berani enggak gitu dilihat? Enggak berani, berarti itu salah kita. Kita masih, iman kita masih segitu. Masih cetek. Masih jauh. Masih enggak pantas daripada orang mulia. Nah, kita berusaha. Supaya apa? Takwa kepada Allah, benar-benar takwa. Baik ada orang maupun enggak ada orang, haram. Subhanallah. Hebat tuh. Kalau orang tua kayak begitu udah pantas. Ya, orang tua kayak begitu udah pantas, udah lama. Tapi kalau anak muda sampai sebegitu, subhanallah, luar biasa. Dia mampu menundukkan nafsunya, dia mampu menundukkan darah mudanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita baca tadi waruya an mujahidin wa qatadata wa rabi wa abi malik wa nahu wa nahu wa qala muhammad ibn ishaq, nanti baca di sini ya, wa qala muhammad ibn ishaq.